Halo Bang, bentar ya, Halo. tunggu dulu yang lain. Halo, assalamualaikum. Salam. 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 Mbak Eva mana ya? Oke, apa nggak kelihatan? Kita pakai filter Oh dulu iya, ya. aku pakai filter juga dong. Aku mau tumpah, aku pakai bin. Kok nggak ada ya di sini ya? Eh, sebentar. Bagus nih yang glow skin. Lain. Bisa di bawah sini. Bukannya. Gak ada. Oh, gak ada filter ya. Gak ada. Oke. Sudah bisa kita mulai. Masih banyak yang baru masuk nih, Mas Adit. Mas Adit, tapi ini Mas Adit aja. Hari ini tumben, tumben kerudung kita beda batik. Mbak. Biasanya kita kembaran iya. Merah, hari ini tapi batik biru. Lagi biru-biruan, sebiru laut. Apa-apa mah matching, mbak merah matching juga kok. Oke, kita mulai ya, Mbak. Ya, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di Klinik Bisnis Online dan Promosi Produk UMKM Rumah BUMN Pertamina. Pada kesempatan hari ini, kami berkolaborasi dengan 4 rumah BUMN, yaitu yang pertama ada rumah BUMN Serdang Bedagai, yang kedua ada rumah BUMN Berau, boleh say hi, rumah BUMN Berau. Nama saya Rismiati, ini ya supervisor saya, Mas Fadil. Dan juga ada juga yang ketiga, rumah BUMN Situ Bondo, boleh say hi. Halo semuanya. Dan juga yang terakhir, kita ada juga dengan rumah BUMN Aceh Timur. Boleh saya hadir? Halo semuanya, perkenalkan saya Napis dari RB Aceh Timur. Kita akan lanjut dengan yel-yel yang dipimpin oleh Mbak Ti. Kepada Mbak Ti, kami persilakan. Halo semuanya, halo. Kita ini ada yel-yel buat seru-seruan aja ya. Jadi yel-yelnya ini nanti istilahnya apa? Gak terlalu ini sih, gak terlalu formal banget. Buat penyemangat aja supaya kita selalu semangat terus ya. Nanti akan saya pimpin ya. Saya hitungan ketiga baru kita mulai. Oke, okay? Udah siap semuanya? Satu, dua, tiga. Kita berarti rumah BUMN Pertamina RB Bro. RB Aceh Timur, RB Serdang Bedagai, RB Situ Bondo, dan juga ada RB Situ Bondo. Semangat, selalu semangat membantu, selalu semangat membantu, selalu semangat membantu, naiklah, naiklah. Oke, ini jaringannya. Waalaikumsalam, Bu Isma. Jadi nggak okay. Bisa barengan.
Oke, terima kasih Mbak Ati udah memimpin yel-yelnya kita. Sama-sama kepada Mas Adi. Kepada rekan-rekan rumah BUMN, ada rumah BUMN Brau, Situbondo, dan Aceh Timur, dipersilahkan untuk meninggalkan live kita. Nanti kita berjumpa lagi ya di acara kita yang kedua, yaitu promosi produk unggulan UMKM Rumah BUMN Pertamina. Dadah. Oke, terima kasih. Selamat belajar, Sobat UMKM. Semoga bermanfaat buat semua. Amin. Amin. Thank you. Pamit ya, nanti saya masuk lagi. Kita masuk jam berapa nih? Nanti dipanggil sama Mas Adit aja ya. Iya, iya Mbak. Oke, okay, thank you. Makasih. Halo. Halo, Mas Adi, dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Oke, jelas, ya? Kita akan memasuki sesi pelatihan yang pertama yang bertema mengenal usaha batik. Yang akan menjadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Hijrah Saputra selaku owner Tebing Batik Collection sekaligus sebagai wakil ketua Asosiasi Batik Harmoni Sumatera Utara. Kepada Bapak Hijrah Saputra kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Adi. Apa kabar nih Mas Adi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah sehat, orang ganteng lah. Kita ini hari bicaranya santai saja ya, karena kita kan bincang-bincang tentang mengenal usaha batik gitu. Jadi sebelumnya terima kasih kepada RB Pertamina Sedang Bedagi yang hari ini mempercayakan saya untuk memberi atau sharing sedikit tentang usaha batik itu tersendiri, khususnya yang ada di Kota Tebing Tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hijrah Saputra, biasa dipanggil A.A. Putra, karena adik-adik dan teman-teman yang membantu saya di sini memanggil saya A.A. Putra, karena kita juga dari keturunannya sih ada Bantennya gitu. Ini jelas ya, suara saya jelas ya. Jelas Pak, ini jelas. Ada batik, iya batik Siti Khadijah. Bang Reja, apa kabar Bang Reja? baik, jadi gini Mas Adi, ini suatu kebanggaan sih bagi kita Tebing Batik Collection yang dipercaya untuk memberi materi ataupun sharing ilmu tentang bagaimana awal saya membangun sebuah usaha membatik yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kan seperti itu ya Mas Adi ya. Iya, jadi ini sebenarnya perjalanannya cukup panjang sih. Kalau kita cerita ini nggak cukup nih dalam waktu 1 jam. Tapi kita padatkan, kita sharing-sharing aja bagaimana sih perjalanan kami sehingga kami bisa membangun satu usaha. Yang alhamdulillah untuk di Kota Tebing Tinggi sendiri kita sudah punya nama. Dan kepada teman-teman yang pengusaha batik juga yang ada di Sumatera Utara juga kita sudah bergabung di salah satu asosiasi yang kita sebut dengan Asosiasi Harmoni. Itu ada di Medan dan saya alhamdulillah dipercaya menjadi wakil ketua umum untuk Asosiasi Batik Harmoni Sumatera Utara. Jadi mungkin itu Bang Adi perkenalan, atau ada yang mau ditanyakan lagi tentang perkenalan diri saya? Yang jelas saya sudah berkeluarga, ya, memiliki 3 orang putra dan putri dan 1 orang istri. Pak, mau nanya nih Pak. Siap Mas Adi. Sejak kapan sih Pak berdirinya Tebing Batik Collection itu sendiri Pak? Kalau untuk berdirinya, sebenarnya sih kita sebelum membuat suatu usaha ini, kita sebelumnya kita dilatih ya. Kita ikut pelatihan, kemudian melihat ini sebuah peluang, kenapa nggak kita kembangkan menjadi satu usaha. Jadi di awal 2000
14 kita mulai melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan membatik seperti itu kan, kita ikut serta di dalamnya. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan tersebut kita ikut pelatihan batik, kita melihat oh ini ada peluang usaha gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga kita berjalan. Kalau tepatnya sih kita berdiri di 2014 di bulan Juni, itu di tanggal 9 Juni 2014. Di situ kita berdiri usaha Tebing Batik Collection. Nah, kenapa nama brand kita itu Tebing Batik Collection atau disingkat dengan TBC? Mungkin itu juga jadi satu pertanyaan teman-teman gitu kan. Loh, kok TBC gitu kan? Mungkin orang akan melihat itu sebuah apa? Mas Adi kalau mendengar kata TBC apa yang Mas Adi tergambar gitu? Kayak penyakit sih, Pak. Gitu. Kayak penyakit ya, virus ya. Jadi sebenarnya filosofinya, iya, filosofinya sih kita pengennya batik koleksi itu seperti virus itu, gampang menyebarnya gitu. Nah, seperti itu. Dan juga itu salah satu brand yang gimana ya, saya bilangnya sih unik sih, karena itu gampang melekat gitu di benak masyarakat gitu. Mungkin itu sih kalau dari cerita berdirinya kita. Dan awal-awal kita berdiri, kita masih sekitar berapa orang ya, 3-4 orang sih yang aktif dalam kegiatan ini. Dengan seiringnya waktu dan melihat peluang-peluang ke depannya, ini juga satu usaha yang ya bisa dikatakan cukup berpeluang lah untuk pada saat itu ya kita di batik ini. Jadi kita ada 4 orang, salah satunya ada juga adik saya sendiri yang tergabung di usaha batik ini. Dan dalam prosesnya banyak sih kendala yang kita hadapin, karena nggak segampang gimana ya, untuk mengenalkan batik di Sumatera Utara itu tidak gampang, karena orang mindsetnya batik itu adalah di Jawa, ruhnya di sana gitu kan. Nah, jadi kita mengenalkan ke masyarakat itu tidak sesuatu yang gampang, karena mereka melihat batik itu, maaf sebelumnya Mas Adi ya, orang melihat batik itu yang dipajak atau di toko itu batik gitu kan, padahal itu banyak yang sablon ataupun printing gitu. Yang batik itu, yang dikatakan batik itu harus menggunakan malam ataupun lilin. Jadi ada perantara, perintangan warna yang dilakukan pada saat membatikan. Seperti contoh yang saya samping saya ini. Maaf ya, boleh saya tunjukkan ya? Boleh Pak, boleh. Nah, ini juga masih proses ya, proses batiknya. Ini masih menggunakan lilin dia. Ini kebetulan motif yang kita gunakan khas Kota Tebing Tinggi. Ini motif Tugu Perjuangan dan juga khas makanan Kota Tebing Tinggi yang dikenal dengan roti kacang gitu. Jadi seperti itu Mas Adi. Itu mungkin sedikit apa ya, cerita tentang berdirinya kita usaha UMKM Tebing Batik Collection. Mungkin itu Bang Adi sharing saya pertama. Nah, Pak, mau bagaimana ceritanya, kenapa Bapak punya ide motif batik yang Bapak buat selalu ada nuansa Kota Tebing Tinggi? Kan banyak tuh Pak. Yang jelas, betul-betul, yang jelas kenapa saya buat Kota Tebing Tinggi, ya karena saya bernomisili di sini, itu sih pertama. Saya ingin mengangkat satu khas atau daerah yang saya tempatin, yaitu Kota Tebing Tinggi. Jadi sesuai dengan brand kita, Tebing Batik Collection, jadi memang kita mengangkat motif-motif khasnya Kota Tebing Tinggi. Walaupun itu hanya berupa ikon ya, karena kalau kita cerita etnis di Kota Tebing Tinggi, itu cukup banyak etnis di Tebing. Ada Jawa, Melayu, Batak gitu kan. Chinese juga ada juga. Gitu. Jadi kenapa kami membuat nuansanya Tebing Tinggi, yaitu tadi. Kita ingin menonjolkan kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara, ternyata tebing itu ada produk khas kain batiknya gitu. Jadi kita orang melihat batik langsung terlihat motif-motifnya, orang langsung tahu oh ini tebing punya gitu. Gitu Mas Adi. Pak, boleh lihat nggak Pak motif-motif apa aja Pak yang Bapak miliki Pak? Kalau motif kita ada beberapa apa ya, motif yang unggulan kita. Salah satunya seperti yang sekarang saya lihatkan. Ini motif Tugu Perjuangan 13 Desember. Ini merupakan satu motif yang punya sejarah tersendiri. Ini mengingatkan tentang perjuangan peristiwa berdarah yang ada di Kota Tebing Tinggi.
dan ini menjadi salah satu monumen yang terpancang kokoh di alun-alun kota Tebing Tinggi. Jadi kalau melihat tugu ini orang langsung melihat, oh ini Tebing Tinggi gitu, seperti itu. Dan juga kita ada juga motif kita kue kacang ya, yang bulat-bulat ini saya buat kue kacang Mas Adi. Karena Tebing juga ada kulinernya, itu kue kacang. Terkenal beberapa kue kacang yang menjadi binaan atau UMKM binaan dari Temko Kota Tebing Tinggi. Kemudian ada juga kita membuat motif yang salah satu makanan khas Kota Tebing Tinggi, yaitu motif lemang. Ini ada contohnya. Gak apa-apa ya saya sambil jalan ya? Gak apa-apa Pak. Boleh Pak. Ya, ini kita ada motif lemang ya. Nah ini seperti ini. Kita buat ciri khasnya selama ini kan lemang itu berupa kuliner yang mungkin gak akan tahan lama untuk dijadikan oleh-oleh gitu kan. Nah kita berinisiatif membuat satu souvenir atau kita tuangkan dalam kain menjadi motif lemang gitu. Jadi ini bisa tahan lama Mas Adi, gak akan basi gitu kan. Ini motif lemang kita. Jadi seperti itulah, ada beberapa motif juga. Kita ada juga motif Simpang Beo, itu terkenal di Kota Tebing Tinggi. Kalau kita masuk di Kota Tebing Tinggi itu langsung disambut dengan tugu burung beo. Walaupun itu maskot Sumatera Utara, cuman adanya di Tebing Tinggi. Jadi kita ada juga buat motif burung beo. Kemudian ada juga motif lainnya juga yang kita buat selain motif-motif ikon Kota Tebing Tinggi. Kita kombinasikan juga dengan motif-motif etnis yang ada di Kota Tebing Tinggi, seperti ada etnis Melayunya, kemudian kita kombinasi juga dengan etnis Bataknya, Simalungun. Seperti itulah Mas Adi. Jadi kita memang bereksperimen, kemudian kita juga selalu membuat inovasi-inovasi semenarik mungkin untuk kita tuangkan ke dalam selembar kain batik. Seperti itu Mas Adi. Pak, mau tahu juga nih, ya. Gitu. Kan Bapak udah berdiri kan cukup lama nih Tebing Batik Collection. Usahanya, kalau saya berdirinya dari bayi. Ya, siap, apa itu? Pak, ingin tahu dong top news tentang usaha yang Bapak jalankan. Contoh misalnya dapat penghargaan apa saja, gitu. Oh, baik. Jadi ibaratnya reward lah yang sudah kami raih selama melakukan kegiatan usaha ini gitu kan. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu ya. Jadi kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan event yang dipercaya oleh pemerintah kota. Pertama kita juga selalu diajak untuk kegiatan pameran. Kemarin itu kita pernah dibawa ke Makassar, kemudian ke Lampung, kemudian ke Pekalongan juga, ke Bali juga gitu kan. Itu merupakan reward pencapaian-pencapaian saya dan tim yang sudah mungkin ya kita lakukan terus usaha ini, berkontinu, tidak berhenti, terus kita lakukan. Pemerintah juga melihat khususnya Kota Tebing Tinggi, dan kita mengikuti beberapa katakanlah ajang-ajang perlombaan ataupun kompetisi. Dan kita ada beberapa menerima penghargaan. Pertama untuk kelompok usahanya, itu usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Itu pernah dilaksanakan oleh kantor BKKBN atau KB ya, Provinsi Sumatera Utara. Kita alhamdulillah menerima juara satu untuk kegiatan tersebut untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan kita juga mewakili Sumatera Utara untuk tingkat nasional. Walaupun kita belum masuk dalam kategori pemenang, kita juga alhamdulillah sudah menjadi salah satu utusan dari Sumatera Utara menjadi pemenang favorit gitu kan. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita juga pernah mengikuti ajang juga kegiatan dalam bentuk kelompok ya. Pada saat itu 2018 pos pelayanan teknologi, di mana kelompok usaha kita ini memberdayakan masyarakat di sekitar supaya untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya, meningkatkan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan pelatihan batik ataupun pemberdayaan membatik. Jadi masyarakat di sekitar lingkungan kita yang berdekatan dengan Tebing Batik Collection ini, kita berdayakan khususnya ibu-ibunya bagaimana waktu luang
mereka itu bisa menjadi sesuatu yang produktif gitu. Jadi pada saat itu juga kita sudah terverifikasi dari tingkat Provinsi Sumatera Utara, kita juara satu Provinsi Sumatera Utara di 2018, dan kita juga salah satu yang dikirim untuk tingkat nasional. Dan alhamdulillah di 2018 kita menjadi pemenang terbaik juara tiga nasional, dan itu kita mengambil hadiahnya pada saat itu kita ke Bali. Dan alhamdulillah semua itu support dari Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Haji Insinyur Umar Junedi Hasibuan. Beliau sangat support dengan kegiatan yang kita lakukan, khususnya pelaku-pelaku usaha muda. Dan itu saya sangat bangga karena pemerintah Kota Tebing Tinggi ini luar biasa supportnya untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi. Bukan hanya produk-produk fashion ataupun craft, bahkan produk kuliner itu juga sangat disupport sama Bapak Wali Kota dan juga perangkat-perangkat OPD yang terkait. Jadi saya di sini nggak bisa berdiri sendiri, dan bukan karena saya juga Tebing Batik Collection ini terkenal, itu cuma juga ada campur tangan dari beberapa pihak stakeholder yang membantu kita, terutama Bapak Wali Kota dan beberapa SKPD. Dan alhamdulillah kita juga dijoinkan juga dengan RB Pertamina. Saya juga sangat luar biasa, banyak ilmu juga yang kita dapat. Bahkan yang ketiga, perolehan penghargaan yang kita terima juga, kita juga salah satu kemarin yang terpilih di Rumah BUMN Pertamina untuk mewakili Sumatera Utara ya. Alhamdulillah Tebing Batik Collection dan juga Rumah Rajut Visa, itu kita dua UMKM yang terpilih untuk mewakili Sumatera Utara dalam kegiatan mohon maaf kepada Bapak Ibu, karena berhubung lagi ada gangguan jaringan, kita akan coba undang lagi ya. Kenapa jaringan ini nggak bersahabat ini? Kebetulan Tebing Tinggi lagi mendung, gelap cuacanya. Halo, sudah dengar suara saya? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Udah jelas suaranya? Jelas Pak. Iya, ini jaringan ini mungkin lagi nggak bersahabat sama kita ini. Oke, kita lanjut Mas Adi ya. Iya Pak. Jadi kita di dua nominasi tadi kita juga masuk juga di RP Pertamina, dan alhamdulillah Tebing Batik Collection itu memperoleh predikat sebagai bintang inspirasi karya dari 8 kategori yang ada di Pertamina pada saat itu. Dan alhamdulillah itu suatu predikat yang buat kita, tim kita di Tebing Batik Collection itu suatu kebanggaan lah. Jadi sebagai pemacu semangat kita untuk berkarya lebih baik lagi. Itu Bang Adi, kira-kira beberapa reward yang sudah kita terima dari membangun usaha Tebing Batik Collection ini.
Kemarin juga kalau nggak salah Bapak diundang juga ya Pak, pas lagi Pak Arya Sinulinga. Oh iya, benar-benar. Kita juga salah satu UMKM yang terpilih dari RB Serdang Bedagai, RB Pertamina maksud saya. Kita diundang untuk jumpa langsung atau bertatap muka langsung kepada Bapak Sinulinga ya. Kebetulan beliau juga staf ahli atau staf khusus dari Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Kita ada 3 orang kemarin dan alhamdulillah sharing-sharing kita tuh sangat bermanfaat kepada Bapak. Terima kasih Pak, kita sudah dipercaya untuk hadir kemarin untuk bertemu langsung dengan Bapak. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Itu Bang Adi. Pak mau nanya dong, bahan batik apa yang banyak diminati oleh customer Bapak? Kalau untuk bahan batik yang kita produksi dan yang best seller lah bahasanya, yang diminati oleh konsumen, itu sih kalau untuk saat ini lebih kepada bahan dobi. Bahan dobi yang lebih banyak sih. Cuman kalau untuk hari-hari itu katun juga salah satunya, bahan katun. Ada juga beberapa bahan kita yang khusus seperti viskos, kemudian ada bahan babies, santan baby ya, kemudian ada sutra juga. Itu biasanya untuk souvenir gitu, pemerintah kota maupun pejabat-pejabat yang ada di Kota Tebing Tinggi. Jadi mereka juga kalau kedatangan tamu itu biasanya memakai batik kita untuk menjadi souvenir gitu. Pak, ya. Coba dong Bapak ceritakan di saat seperti apa ide-ide corak batik itu timbul sehingga menjadi motif baru kita. Kalau ide atau inspirasi ya bahasanya seperti ya, kok tiba-tiba kok bisa terbuat motif ini gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk inspirasi sih saya nggak kerja sendiri ya Mas Adi ya. Saya ada tim, ada tim desainernya juga, ada tim IT-nya juga. Kalau misalnya untuk motif itu kita seringnya sih kolaborasi ya sama tim. Jadi kalau ada satu ide, cantik nih buat motif ini gitu kan. Saya biasa rembuk sama tim gitu kan. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja. Bisa pada saat kita lagi jalan-jalan, kemudian melihat satu bentuk, ini unik gitu. Ataupun bisa juga itu datang dari teman gitu kan. Atau ada kawan-kawan yang menyarankan, coba buat seperti ini gitu kan. Nah, jadi semua masukan dari siapapun itu yang sifatnya untuk membangun usaha kita, kita selalu tampung. Dan itu juga saya biasanya sharingkan sama tim gitu kan. Ini seperti apa, ini kita buat mau bagaimana gitu. Karena kan nggak semua motif ataupun yang kita buat itu sesuai dengan selera pasar gitu kan. Makanya kita lebih dominan itu lebih kepada motif etnis. Karena sasaran kita juga bukan hanya para pemakai batik yang orang-orang tua ya, tapi kita juga bagaimana anak milenial itu juga tertarik dengan menggunakan kain batik ataupun baju yang motifnya motif batik seperti itu. Jadi itu Mas Adi. Kita teman-teman kita sekaligus membuka sesi pertanyaan ya. Kalau ada yang mau bertanya dengan Bapak Hijrah Saputra dipersilahkan. Pak, ya ini silakan teman-teman. Ya apa itu Mas Adi? Yang nanya Ibu Ismailiah. Apakah bisa dipadupadankan batik dan ulos? Itu seperti di Dumai, ini ada perpaduan batik, Dumai, dan songket, Pak. Bisa nggak, Pak? Baik. Jadi gini, kita sebenarnya untuk padupadan itu sih biasanya ke desainer ya. Desainer, karena kan ulos itu kan bahan kainnya itu agak berat ya, kalau nggak salah saya, berarti juga tebal gitu. Bisa kita padupadankan, cuman itu sih lebih ke desainer ya. Kita ada juga sih tim desainer kita. Saya juga kurang paham apakah kain batik ini, kalau corak mungkin bisa dipadupadankan. Cuman kain batik ini kan lebih tipis biasanya ya. Ada sih yang tebal itu bahan dobi, cuman kan lebih tebal lagi dari ulosnya gitu.
Mungkin lebih kesananya Mas Adi. Kalau saya sendiri bilang bisa atau tidak, tergantung desainernya sih. Gitu, gitu Bu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau dipadu-padankan kan tinggal selera aja. Kalau motif, Ibu bisa request. Jadi bisa follow IG kita, lihat motif-motifnya di sana. Mana yang cocok dengan ulos yang akan dipadu-padankan, kita bisa joinkan dengan desain kita, ya desainer kita untuk menyocokkan motif itu dengan motif ulosnya. Itu Mas Adi. Oke. Pak, kalau boleh tahu apa ya nama IG kita, Pak? Oh, siap. Untuk media sosial kita, untuk Facebook-nya kita Tebing Batik. Jadi T-nya besar, B-nya besar. Tebing Batik, gitu aja langsung muncul lah itu. Logo kita TBC. T-B-C. Kemudian untuk IG kita, Tebing_Batik_Collection. Jadi alhamdulillah Mas Adi, untuk brand kita sendiri, kita sudah memiliki haki, hak kekayaan intelektual. Jadi kalau nggak salah, insya Allah itu baru satu-satunya lah di Indonesia gitu. Untuk merek atau brand TBC tadi. Gitu. Lain Mas Adi, ada yang tanya? Ini ada. Ada yang bertanya nih Pak. Dari Ibu Puput. Selamat siang. Siap, Ibu Puput. Izin bertanya, untuk memulai usaha batik ini apakah perlu modal yang besar Pak? Apakah perlu modal yang besar? Jadi sebenarnya modalnya itu Bu, kalau dibilang besar ya enggak juga sih. Karena untuk memulai suatu belajar batik itu enggak besar-besar kali modalnya. Cuman karena dia produknya atau bahan bakunya itu adanya di Jawa, di Solo atau Pekalongan, jadi ongkirnya juga lumayan Bu. Tapi Ibu enggak usah khawatir, untuk memulai batik saya sendiri sih enggak begitu besar juga. Karena sudah mulai produksi lah baru kita butuh modal besar. Tapi kalau untuk awal-awal kita membangun suatu usaha, yang penting intinya adalah bagaimana kita melihat pasarnya dulu Bu. Kalau membangun usaha, lihat dulu pasarnya. Yang kedua, bahan bakunya gampang dicari. Itu sih menurut saya. Nah, barulah kita buat usaha. Jadi kalau batik ini sebenarnya kita kelemahan kita adalah di bahan baku Mas Adi. Bahan baku kita masih ekspor semua dari Jawa gitu. Jadi terkena di ongkirnya, ongkos kirimnya cukup lumayan lah dari Jawa kemari gitu. Jadi kalau dibilang usahanya modalnya besar atau tidak, ya relatif tergantung kitanya. Jadi modal 5 juta juga udah bisa sebenarnya, atau di bawah itu juga bisa, 3 juta juga sudah bisa. Oke, Mas Adi, ada lagi? Ini ada lagi pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Bu Puput lagi nih Pak. Siap. Tentang apa saja yang dihadapi? Tentang apa saja yang dihadapi ketika memulai usaha Pak? Bagaimana cara bersaing dengan batik dari daerah lainnya? Jadi cara bersaing ya. Jadi sebenarnya gini Ibu, kita tidak akan mungkin menyaingi Jawa untuk masalah batik ya. Karena ruhnya batik itu memang adanya di Jawa gitu. Itu enggak bisa kita saingin. Tapi kita lebih bermain di motifnya. Nah, jadi setahu saya motif di Jawa itu kan lebih kepada flora dan fauna gitu kan. Nah, kita di sini lebih ke etnisnya. Itu aja sih kita tekankan di etnis. Kita menjual motifnya gitu, Bu. Kalau kita untuk saing dari kualitas, dari apa, jelas untuk Jawa masih lebih unggul dibanding kita. Itu kita akui. Jadi, yang membuat beda adalah ciri khasnya, Bu. Jadi, setiap daerah itu punya khas yang berbeda tentang batiknya sendiri. Kalau saya sih lebih ke situ. Kalau dibilang bersaing, saya enggak. Kita enggak bersaing. Kita kalau bisa bermitra. Bagaimana batik ini di Indonesia, apalagi masa pandemik ini ya, ini cukup prihatin kita bagi pelaku-pelaku usaha batik. Karena penjualan kita itu semua hampir rata-rata merosot.
jatuh gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap survive untuk yang terbaik bagi batik-batik yang ada di Indonesia. Itu Mas Adi. Ya, Pak. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Ibu Nurmania. Pak, apa suka dukanya menjual produk batik ini Pak? Suka duka, ini macam apa kita ya, macam pertanyaan yang krusial ini, pertanyaan pemungkas. Jadi kalau suka dukanya, sukanya sebenarnya kita bisa mengekspresikan karya-karya kita, seni kita itu dalam sebuah lembaran kain batik. Itu sih, itu sukanya. Jadi hobi itu tersalurkan. Jadi di batik itu kita bisa mengekspresikan emosi kita, seperti itu bahasanya. Jadi pada saat kita lagi happy, lagi bad mood, itu akan terlihat dari batik yang kita buat gitu. Itu sukanya. Tapi kalau dukanya kalau kita membuat satu motif kemudian motif itu kurang diminati di pasar, ya jelas modal itu tertanam. Atau yang kedua, ada orderan tiba-tiba tercancel, nah itu juga salah satu kendala. Tapi it's okay, itu memang sudah problematika dalam memulai apa usaha ya. Itu bukan di kita aja. Tapi bagaimana kita dengan konsumen itu menjalin hubungan baik, kemudian terjadinya chemistry sehingga terjadinya repeat order atau pembelanjaan kembali. Itu salah satu yang membuat kita, oh berarti konsumen kita sudah percaya dengan produk kita. Itu sih tadi. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi nih Pak yang mau bertanya. Ibu ya, Mahmuda, bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan usaha batik padahal banyak pesaing di luar sana? Ya, jadi masalah strategi, setiap rumah batik ataupun pelaku usaha itu punya strategi masing-masing ya. Itu ibaratnya rahasia dapur gitu. Tapi sebenarnya gini, saya tidak merasa bersaing dan tersaingi dengan motif-motif ataupun batik yang ada di luaran. Karena setiap rumah batik itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Makanya kita di asosiasi Batik Harmoni Sumatera Utara itu, kita tidak menjadikan teman-teman atau rekan-rekan sesama pengusaha batik itu jadi pesaing ya atau rival, tidak. Justru kita saling mensupport bagaimana batik khas daerah masing-masing itu bisa terangkat semuanya dan itu dikenal oleh masyarakat khususnya di Sumatera Utara maupun Indonesia gitu. Jadi kalau dikatakan persaingan, kita tidak persaingan. Jadi itulah cara-cara kita dan strategi yang kami buat di Tebing Batik Collection supaya batik kita itu tetap punya nama, ibarat tetap dikenal orang dan punya ciri khas tersendiri. Ya itu, kita ke konsumennya kita selalu memberikan feedback gitu. Jadi tidak hanya sifatnya menjual saja. Kita juga kadang menanyakan atau minta saran gitu kan sama konsumen, apa yang kurang dari batik kita atau apa yang harus kita perbuat. Jadi selalu menjalin komunikasi lah dengan beberapa konsumen kita sehingga strategi atau penjualan-penjualan kita juga pun tetap bertahan walaupun di masa pandemi ini jauh berkurang memang penjualan kita, tapi kita tetap eksis, tetap survive untuk membuat yang terbaik. Sehingga Tebing Batik Collection dengan motif-motif khas daerah Sumatera Utara dan khususnya Kota Tebing Tinggi itu masih punya nama lah di Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara. Mungkin lebih ke situ Mas Adi. Terima kasih ya Pak. Siap. Ada lagi Pak pertanyaan dari Ibu Putri. Pewarnaan yang Bapak pakai, pewarna apa ya Pak? Ya, jadi gini, untuk batik kita sendiri yang ada di Galeri Tebing Batik Collection, kita menggunakan pewarnaan sintetis. Jadi kita lebih kepada pewarnaan, kalau jenisnya sih kita naftol, kemudian ada remasol juga. Ada juga kita menggunakan beberapa pewarnaan seperti rapid ya, rapid pewarnaan rapid, kemudian digosol. Cuman kita lebih dominannya ke remasol dan naftol. Jadi intinya batik kita itu lebih dominannya ke sintetis.
Untuk beberapa bulan ini kita lagi mencoba menjadikan kain batik kita dengan pewarnaan alam. Jadi kita juga lagi apa bahasanya bereksperimen menggunakan warna-warna alam untuk menjadikan suatu warna yang ada di kain batik kita. Itu masih on process. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi nih Pak, pertanyaan lagi nih dari Siap. Pak, apakah ada dampak usaha ini selama pandemi? Bagaimana menanganinya Pak? Baik Ibu Putri, terima kasih. Ini pertanyaan juga yang sering saya dapatkan juga dari beberapa teman-teman, khususnya stakeholder. Bagaimana penjualan kita di masa pandemi ini atau bagaimana pemasarannya, grafiknya bagaimana gitu. Jujur kita akui bahwasanya pandemi ini sangat apa ya, menghantam beberapa pelaku UMKM khususnya kita di batik, bukan di saya aja, di seluruh batik yang ada di Indonesia. Kita untuk penjualan itu turun Bu, kita turun, pemasaran kita turun hampir 70% itu kita turun pemasarannya. Jadi apa yang harus kita buat supaya kita tetap bertahan? Kita juga menelurkan beberapa produk lah selain batik aja. Kita juga membuat masker dan beberapa pernak-pernik seperti gantungan kunci dan lain-lain yang sifatnya aksesoris yang berbahan dasar dari batik-batik yang ada di kita gitu. Jadi khususnya kayak masker kemarin juga kita sudah dapat pesanan juga dari beberapa ASN untuk menjadikan masker itu kita pasarkan ke mereka dalam kegiatan suatu kegiatan yang mereka laksanakan. Itu juga kita lakukan. Jadi kita nggak stop di kain batik aja, kita buat produk-produk turunannya yang berkaitan dengan masa-masa pandemik seperti ini. Itu Mas Adi, itu Pak Mbak Putri, Bu Putri, sorry. Pak, ini makasih ya Pak. Pak, ada pertanyaan lagi dari ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu dari situ Bondo. Pak, berapa lama proses membuat satu batik? Bagaimana menghadapi konsumen yang minta disediakan produk atau batik secara mendadak? Ya, yang pertama tadi pertanyaan adalah bagaimana, ulang Mas Adi, nggak jelas saya tadi. Berapa lama proses membuat satu batik? Oh iya, siap-siap. Berapa lama proses pembuatan satu batik? Iya, jadi bagaimana gini, tergantung. Menghadapi konsumen yang meminta disediakan produknya atau batik secara mendadak? Siap, jadi proses untuk menjadi satu kain batik itu tergantung dari motif yang kita buat. Kalau dia batik tulis dengan full batik tulis, itu prosesnya bisa lebih dari seminggu bahkan dua minggu. Tapi kalau dia motifnya batik cap, itu bisa sih dalam waktu satu hari dua hari itu siap. Itu seperti itu Mas Adi. Jadi kalau batik tulis dia lebih lama prosesnya dibandingkan batik cap. Walaupun dua-dua sama-sama batik yang digunakan atau dikerjakan dengan handmade ya, buatan tangan, bukan mesin. Jadi kalau misalnya pertanyaan kedua, bagaimana kalau konsumen mintanya mendadak nih, harus segera gitu. Jadi kita tetap terangkan kepada konsumen bahwasanya batik itu punya proses. Ya, kalau dia dikerjakan dengan buru-buru, yakinlah hasilnya juga nggak maksimal. Tapi kalau kita kerjakan dengan prosedur yang kita lakukan dalam proses pembuatan batik, pasti hasilnya lebih maksimal. Nah, itu tetap kita sampaikan ke konsumen kita, biar jangan ada kekecewaan, jangan ada sampai dia miskomunikasi, bahwasanya, oh kok kayak gini batiknya? Tidak. Kita harus menjelaskan itu supaya konsumen juga paham. Kebetulan dan alhamdulillahnya, tim saya itu orangnya siap tempur, Mas Hadi. Jadi pernah kita dapat orderan, ya kita kejar juga, kejar target, sampai malam juga kita kerjakan gitu. Nggak ada masalah, tapi intinya hal-hal yang krusial seperti yang saya bilang tadi tetap saya sampaikan kepada konsumen. Bahwasanya batik itu butuh proses, tidak bisa instan, dan hasilnya juga tergantung proses yang kita kerjakan.
Itu Mas Adi. Oke, terima kasih ya Pak. Pak mau nanya. Bentar Mas Adi ya. Bentar Mas Adi. Ya, Pak. Adik, kasihkan ini sama Om Andre. Telepon bilang. Telepon ulang bilang ya. Iya, Kak. Halo Mas Adi, bentar tadi ada gangguan teknis. Enggak apa-apa, Pak. Mau nanya, Pak. Kan kemarin kan dengar-dengar Bapak dapat borongan ya? Dari bukan. Iya, bukan borongan sebenarnya, tapi ketiban rezeki gitu. Yang PNS ya, Pak. Iya. Angkat aja telepon. Jadi gini, kemarin itu memang kita beberapa kali sudah dipercaya dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menyiapkan seragam batik untuk teman-teman atau adik-adik CPNS Kota Tebing Tinggi. Jadi itu juga salah satu support pemerintah kepada kami sehingga batik kita itu sudah dikenal di kalangan teman-teman PNS. Dan kemudian juga mungkin itu juga salah satu perkenalan kepada teman-teman CPNS bahwasanya inilah batik khas Kota Tebing Tinggi gitu. Jadi kalau saya pribadi sih untuk Kota Tebing Tinggi khususnya pemerintah itu sangat luar biasa ya support ke kami Tebing Batik Collection, khususnya Bapak Wali Kota, dia juga sangat luar biasa mensupport kegiatan-kegiatan UMKM yang ada Kota Tebing Tinggi. Kami bisa doakan yang terbaik lah untuk Pak Wali dan tim Kota Tebing Tinggi, semoga kedepannya lebih baik lagi dan berjaya terus. Itu sih kalau dari kami. Amin. Pak, ada yang mau nanya lagi nih, Bu Puput. Siap. Untuk SDM yang mengerjakannya, apakah ada kesulitan dalam mencari maupun mengelolanya, Pak? Terima kasih. Baik, siap. Jadi kalau untuk SDM, jadi SDM itu memang kalau saya pribadi, memang kelemahan kita di rumah batik ini adalah pekerja. Karena karakter orang Sumatera Utara itu tidak sama dengan karakter orang kita Jawa gitu. Jadi dalam pengerjaan batik itu butuh proses dan kesabaran yang cukup tinggi gitu kan. Tidak bisa gerusa-gerusuh langsung selesai gitu. Jadi untuk menarik katakanlah pekerja, kita juga di sini menerima pelatihan-pelatihan membatik gitu. Dan kita juga ada lembaga pelatihannya dan kerjasama juga dengan beberapa dinas SKPD yang ada di Kota Tebing Tinggi dan beberapa rumah sekolah. Kita sudah mulai mengenalkan teknis-teknis dasar cara membatik gitu. Jadi dari situ juga kita bisa merekrut beberapa SDM-SDM yang terampil untuk membantu usaha kita di batik. Jadi kemudian juga gini, di saya sendiri, tim saya itu sudah ada beberapa SDM yang saya bilang cukup mumpuni lah untuk di batik ini. Dan beberapa juga sudah memiliki sertifikasi dari Dicraft untuk pembatikan. Salah satunya ada yang pencantingan, penembokan, kemudian pengecapan. Kemudian kita ada juga tim IT yang desainernya, itu juga kita sudah ada. Walaupun untuk pekerja mencanting itu kadang kita kesusahan juga di situ. Maka kita terus melakukan pelatihan-pelatihan di masyarakat sehingga nanti akan muncullah beberapa talent-talent yang berbakat dalam membatik, itu akan kita gabungkan di galeri kita sehingga regenerasi itu tetap ada gitu. Dan saya tidak semua itu saya cop sendiri, tidak. Kita berbagi untuk masalah teknis-teknis membatik kepada masyarakat. Jadi sehingga membantu mereka juga setelah mereka bekerja ataupun bergabung di tim kita, ada penghasilan tambahan bagi mereka, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Seperti itu Mas Adi. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Siap. Terima kasih juga, Bu Putri, pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Sebelum kita tutup, Pak, sesi pelatihan kita. Ya. Pak, tolong bagi tips untuk kami semua agar bisa berjalan mulus, bisa dapat orderan dari Pemko atau pemerintahan. Jadi sebenarnya pangsa pasar kita itu jangan hanya pemerintah. Kita inginnya sih semua lapisan masyarakat,
lapisan stakeholder yang lain. Jadi nggak harus kita bagaimana supaya produk kita atau usaha kita itu selalu pemerintah kota gitu yang handle, enggak. Jadi kalau saya pribadi sih, untuk bisa bekerja sama dengan khususnya pemerintah, jadi pelaku UMKM itu jangan kaku. Itu sih intinya. Kalau kita ingin bekerja sama dengan pihak manapun, mau pemerintah, mau BUMN, stakeholder yang lain, intinya pelaku usaha itu jangan kaku. Maksudnya seperti ini. Kita harus fleksibel dalam berbisnis. Ya. Tidak bisa kita mengatakan harus seperti ini, harus A jadinya A, tidak. Kita harus fleksibel. Lihat kondisi, situasi yang berlaku di usaha kita seperti itu. Jangan kaku dengan harga ya atau price, itu jangan juga kaku, kita harus fleksibel. Jadi kadang ada konsumen yang memang pengennya itu produk bagus, harga murah. Sering sih seperti itu. Nah, kita juga kasih edukasi kepada konsumen. Intinya bagaimana seorang pebisnis itu juga bisa mengedukasi produknya ke konsumen. Jadi konsumen juga paham, oh kenapa produknya mahal, oh ternyata seperti ini. Nah, saya sendiri bisa berkaitan dengan pemerintah kota juga, prosesnya juga tidak mudah dan tidak gampang dan tidak sebentar. Itu lama prosesnya. Jadi intinya kita selalu berbuat, berkarya, selalu mengenalkan, mempromosikan produk kita sehingga orang-orang di sekitar kita, baik itu pemerintah maupun dunia usaha lain, melihat sehingga mereka trust dengan produk kita atau percaya dengan produk kita gitu. Tapi intinya setelah kita sudah menjalin hubungan baik dengan pihak manapun, kualitas harus dijaga, itu intinya. Jadi jangan sampai kualitas itu turun gitu. Itu sih Mas Adi. Jadi juga bagi teman-teman pelaku UMKM yang ada lagi live menyaksikan ini, jadilah pebisnis yang jujur. Jadilah pebisnis yang fleksibel. Ya, insya Allah kalau kita melakukan hal seperti itu, kita akan dipercaya. Tapi ingat, kalau sudah dipercaya, dipegang tuh kepercayaan. Gitu. Gitu sih Mas Adi, kalau saya melakukannya seperti itu. Oke, baiklah Pak. Terima kasih Pak. Ya Mas sudah. Adi, saya juga terima kasih banyak. Saya bisa closing nggak ini Mas Adi sebelum kita tutup? Boleh Pak, boleh. Baik, makasih nih Mas Adi, banyak permintaan juga nih. Jadi sebelumnya kepada RB Pertamina, khususnya RB Serdang Bedagai dan tim yang tergabung beberapa RB yang disebutkan tadi, saya lupa. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya sudah diajak bergabung dan saya sudah kenal dengan beberapa teman-teman di RB Pertamina. Sehingga banyak hal-hal positif yang saya dapat. Yang pertama adalah terjalinnya silaturahim antara saya dan RB Pertamina dan juga beberapa pelaku-pelaku UMKM yang di bawah binaan RB Pertamina. Yang kedua, saya juga banyak menambah ilmu di sini, bagaimana cara survive di usaha saya, khususnya di masa pandemi. Yang terakhir, bagi teman-teman UMKM yang lagi live, yang lagi melihat live ini, ayo join aja di RB Pertamina. Banyak keuntungan yang kita dapat, selain ilmu, kita dapat teman, saudara gitu kan. Dan kita juga bisa menjalin link, sehingga usaha kita tuh bisa berkembang, berkembang, dan berkembang. Saya yakin RB Pertamina bisa membuat UMKM itu naik kelas. Jaya terus RB Pertamina. Terima kasih Bapak. Baiklah, sesi pelatihan ini kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hijrah Saputra, selaku owner Tebing Batik Collection dan Wakil Ketua Asosiasi Batik Harmoni Sumatera Utara. Jika ada pertanyaan, kita lanjut ya, teman-teman ke WA Group. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Mas Adi. Sehat-sehat ya. Salam untuk semuanya. Dadah. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilahkan, Pak, untuk meninggalkan live.
Oke, selamat datang kepada rumah BUMN Brau, Mbak Ati. Halo, datang, selamat datang Mas Adit. Yang lain belum ya, sambil nunggu yang lain lengkap nih Mas kita. Wah, kayaknya enak-enak nih Mbak produk-produknya. Ya dong, ini salah satu produk dari UMKM binaan Rumah BUMN Brau ya. Nanti akan kita informasikan pada saat langsung live bazarnya. Tunggu aja Mas. Ya, Mbak. Iya dong. Oh, selamat datang pada Rumah BUMN Situbondo, Mbak Eva. Dan selamat datang juga. Halo. Kepada Rumah BUMN Aceh Timur, Mas Napis. Oke, kita mulai ya. Baik teman-teman, kita memasuki sesi yang kedua ya, yaitu sesi promosi produk unggulan UMKM dari 4 rumah BUMN. Kita serahkan kepada Mbak Ati dari Rumah BUMN Brau selaku host bazar. Kepada Mbak Ati kami persilakan. Halo semua, terima kasih Mas Adit atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Rumah BUMN Brau, ada saya Rusmiati di sini dan rekan saya Mas Fadil. Halo Mas Fadil, mana ya Mas Fadil ya? Nah, ini rekan saya, pengamat kerja kami. Nah, kali ini kami akan mengadakan ini bazar online ya. Nah, di sini kita ada beberapa produk UMKM. Nah, jadi kita nanti akan berkelanjutan nih biasanya berganti-ganti nih produknya. Jadi jangan rugi yang bergabung di rumah BUMN pasti akan kita bantu promosikan untuk meningkatkan penjualan. Kali ini ada rumah BUMN yang akan berkolaborasi, yaitu rumah BUMN Situbondo, rumah BUMN Serdang Berdagai, dan rumah BUMN Aceh Timur. Masuk rumah Bendro juga dong pastinya. Oke, nah kita mulai aja ya untuk promosi-promosi produk UMKM. Kayaknya pada gak sabaran semua nih sobat UMKM semua. Mungkin untuk yang pertama kita bisa berikan kesempatan untuk Mbak Eva nih untuk menunjukkan kelebihan produk unggulan rumah BUMN Situbondo-nya. Oke Mbak Eva, bisa di promosi ini apa aja sih produknya? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak ya sobat UMKM yang masih bertahan live, ikut mengikuti live kita sampai jam segini. Tadi juga sudah mengikuti materi, tapi tetap bertahan buat melihat beberapa produk unggulan dari rumah BUMN Situbondo. Dan hari ini saya ada dua produk dari rumah BUMN Situbondo. Produknya tuh kita pilih yang paling unik, yang gak ada di daerah lain. Jadi sangat pas buat dicoba, okay. Selain untuk pengalaman karena kualitasnya juga bagus. Jadi yang pertama ini buat cowok-cowok dulu. Oke, jadi ini produknya buat cowok-cowok. Karena Mbak Ati udah senyum duluan, tenang aja Mbak Ati, kali ini kok. Jadi kali ini produknya ini sobat UMKM. Apa okay. Itu Mbak? Boleh lihat, oke, okay. Itu topi ya? Ya, oke, okay. Jadi ini hiasan kepala, sinyalku kayaknya ini ya. Ini hiasan kepala sobat UMKM. Hiasan kepala namanya kalau bahasa Situbondo itu odeng. Ini namanya odeng sobat UMKM. Jadi odeng ini dipakainya sama cowok biasanya. Pakainya gini Mbak Ati. Coba Mbak, dicoba Mbak. Itu. Cewek juga cocok kayaknya. Sebenarnya cewek juga cocok sih. Tapi
Tapi biasanya ini yang pakai harusnya Mas Napis ya. Jadi ini odeng, jadi ini hiasan kepala khas Situbondo. Namanya odeng jengger. Oke. Artinya yang dimaksud jengger tuh yang ini. Kenapa Mbak Ti? Ada artinya. Ya, ada artinya. Jadi yang dimaksud jengger tuh ini, Sobat UMKM, karena ini mirip jengger ayam kan ya. Jadi disebutnya itu odeng jengger tuh karena ada jengger ayamnya ini. Terus yang khas dari top hiasan kepala ini tuh bahannya itu memakai batik khas Situbondo, Sobat UMKM. Jadi ini batik khas Situbondo itu unik ya, Sobat UMKM, karena dia motifnya ini kerang-kerangan, ikan, karena Situbondo itu terkenal sebagai salah satu kabupaten yang garis pantainya itu paling panjang di seluruh Indonesia. Jadi salah satu kabupaten dengan garis pantai terpanjang, karena kita jalur pantura tuh Situbondo semua ya, dari semua ujung Situbondo barat sampai timur. Jadi ini Sobat UMKM, biasanya ini dipakai untuk acara formal, acara non-formal juga bisa. Terus kalau gimana kalau kita bukan orang Situbondo, boleh pakai nggak? Boleh banget pakai. Dan ini ada banyak filosofi yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pasti ada banyak kebijaksanaan di hiasan kepala ini, misalnya tentang menghormati orang tua, tentang menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Nanti filosofinya bisa dicek di Instagramnya dari Odeng Kutsan ini. Keren dan banget. Kita juga sedia banyak ukuran. Tinggal pesan aja ke rumah BUMN Situbondo atau ke Instagramnya langsung. Luar biasa. Ini ada juga nih kasih masukan ini Mbak Eva. Ada yang bilang cocok sambil nyanyi Wonderland Indonesia tuh, katanya tuh dari Normannya. Pas banget ya. Iya. Iya, nanti kapan-kapan aku nyanyi ya. Nanti nunggu suara bagus dulu. Luar biasa Mbak Eva. Wah, keren banget ya. Jadi itu adalah salah satu, biasanya sih bagus banget kalau pada acara adat atau acara-acara tertentu, biasanya kayak ulang tahun Kota Situbondo mungkin ya. Nah, itu bisa dipakai tuh, atau mungkin ya, kalau dulu tuh pemakaiannya emang hanya untuk acara-acara khusus. Tapi sekarang tuh anak-anak muda meskipun kumpul-kumpul pakai ini tuh udah bukan hal yang aneh lagi Situbondo sekarang. Ya, anak-anak mudanya juga udah ada pergeseran pemahaman ya, kayak mereka sekarang jadi bangga makainya karena kualitasnya udah makin bagus gitu. Jadi bisa jadi trendsetter ya Mbak ya, untuk ini mengangkat budaya juga, jadi suatu keunikan juga ya Mbak ya, seperti itu. Ya, banget, betul banget Mbak Ti. Oke, terus sebelum kita melanjutkan produk yang kedua, alangkah baiknya kita bergeser ke rumah BUMN Aceh Timur kali ya, biar seru ya. Oke, Mas Nafis. Halo Mas Nafis, kita jadi penasaran yang dipegang Mas Nafis apa ya kira-kira yang mau dipamerkan untuk kesimpulannya di acara ini. Boleh dong Mas Nafis. Kasih bocoran ke kita. Oke, makasih, silakan Mas Nafis. Halo Mas Nafis. Terima kasih Mbak Ati atas waktunya. Hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu produk unggulan dari Aceh Timur, yaitu kalian pisang sele fresh goreng. Pisang sele ini dibuat dari pisang pilihan dan kualitasnya sangat terjaga. Bisa dilihat contoh produknya di dalam, yaitu dengan bentuk yang sangat unik dan lembut. Bisa, maaf, saya ingin cobain. Nah. Wow, langsung dicobain lagi dong Mas Nafis. Bagi sobat UMKM yang ingin merasakan langsung, segera order, bisa langsung via Instagram RB Aceh Timur atau melalui telepon atau WhatsApp di nomor 08 13 70 16 19 94. Pesan saya ini sudah tersertifikasi BPOM MUI dan juga sertifikasi halal juga, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Yuk, perluan di order. Untuk harganya khusus bagi sahabat UMKM RB Pertamina, minimal order 5 pcs
kami kasih dengan harga resel. Biasanya kami jual dengan harga 15.000 per petis. Untuk teman-teman, wow, hari ini cukup 13.000 rupiah. Yuk, buruan di order. Ayo langsung diborong, dibungkus, dibungkus. Thank you banget Mas Nafis ya. Wah, itu khusus pembelian Pesan oleh Pak ini kan ya Mas ya. Dapat potongan diskon dengan harga spesial. Oke. Berarti ada minimal order ya Mas ya. Untuk mendapatkan diskonnya. Oke, penasaran tuh? Jadi pengen nyobain juga. Jangan lupa follow Instagramnya Rumah BMN Aceh Timur. Nah, abis ke Aceh Timur, sekarang kita bergeser ke Serdang Bedagai. Halo, Serdang Bedagai udah siap? Apa nih yang mau dipromosikan? Assalamualaikum. Halo Mbak semuanya. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Rumina. Kami dari Rumah BUMN Stamina Serdang Bedagai akan promosikan dua barang produk UMKM. Ada dodol sejahtera. Ini adalah dodol oleh-oleh khas Serdang Bedagai. Oh, makanan dodol. Bentuk yang sangat unik. Apa, Mbak? Ini adalah dodol yang terpercaya karena sendiri sejak 1985. Hari ke hari selalu ada inovasi. Tentunya dengan varian rasa yang sangat berbeda, Mbak. Siap, mantap. Ada harga spesial nggak? Berapa untuk khusus pasar online hari ini? Harganya ini untuk khusus hari ini ada potongan sebesar 10. Diskonnya adalah 10%. Dari harga 15 jadi 31.500. Maaf, dari harganya adalah 15.000 menjadi 13.500. Ayo, order. Tapi kedalam Instagram Rumah BUMN Serdang Bedagai. Luar biasa. Oke, thank you Mbak ya. Dari Serdang Bedagai itu ada dodol. Biasanya dodol dari Jawa Barat ya, yang kita kenal ya. Sekarang gak mau kalah, Serdang Bedagai juga ada dodolnya. Dan itu wajib dicoba nih, kayak ini penasaran banget rasanya seperti apa. Nah, sekarang beralih ke Berau di Kalimantan Timur nih. Berau sekarang tadi udah ada topi ya, hiasan kepala. Sudah ada kopi dan sudah ada dodol. Nah, kalau di Berau sendiri, kami mau mengangkat kearifan lokal atau sumber daya alam dari ikan-ikan. Nah, kalau mau, ayo kita makan ikan. Nah, ini adalah olahan ikan. Ya, di sini ada salah satu produk dari brand Tedas. Tedas ini tagline-nya adalah tuna tabur pedas. Jadi menemani untuk makan kita, ya. Apa sih Tedas ini, tuna tabur pedas? Ini adalah semacam abon sih. Semacam abon, ya. Tapi di sini kelebihannya adalah diolah dari ikan tuna asli tanpa bahan pengawet, sudah ada izin edar PNT-nya dan kemasannya sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini juga ada, aku juga mau coba, boleh dibuka. Jadi kemasannya itu kalau kita buka, nih aku buka ya. Aku mau kalah sama Mas Nafi, cuma ini nggak bisa dimakan karena nggak ada nasinya. Nah, ini ada kemasan aluminium foil. Nah, ini tinggal dibuka aja langsung ditabur ke nasi. Udah nggak perlu dimasak lagi. Dan ini bisa kita bawa pada saat traveling boleh. Atau mau berangkat, biasanya saya berangkat misalkan umroh ya. Tuh, susah kan untuk cari makanan yang khas Indonesia. Nih, kita bisa bawa. Harganya, nah, ada yang mau nggak harganya? Harganya ini kalau nggak salah kemarin berapa ya? 20.000. Nah, ini bisa untuk kasus hari ini diskon 5.000, jadi 15.000 setiap pembelian. Boleh satu juga nggak apa-apa, tetap kita kasih diskon. Untuk mendapatkannya bisa bergabung di IG Instagram Rumah BUMN Berau. Jangan lupa, Tedas teman kita makan kala kita sedang tidak ada lauk-pauknya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi. Situbondo, ada yang mau dipamerkan lagi? Produknya? Ada dong, okay. Ada dong. Satu lagi ya, sobat UMKM. Sambil ini, kalau ada yang mau tanya soal produk juga boleh loh. Boleh ya, Mbak Ati ya? Boleh banget, boleh. Boleh banget, saya mau tanya-tanya boleh. Boleh banget.
Ini aku ganggu gak sih pakai ini? Enggak, tetap keren banget kan. Aku ini jadi pengen nora nih, Mbak. Kalau misalkan cewek kapan-kapan aku kirimin Mbak Ati deh. Kapan-kapan aku kirimin Mbak Ati. Sobat UMKM, aduh, bentar ya HP saya nih. Oke, sobat UMKM, lancar enggak? Lancar, Mbak. Lancar kalau tempat saya. Lanjut. Oke, sekarang produk yang kedua, aku buka aja deh ya, soalnya udah bukan produk ini biar gak temen. Oke, sekarang produk yang kedua itu pas banget buat semua orang. Kalau tadi kan buat cowok-cowok aja nih, karena hiasan kepala buat cowok. Sekarang aku ada produk namanya ini, Macu. Apa Macu? Apa berarti? Kedengeran gak? Kedengerannya Macu. Macu, bukan maco ya, tapi macu. Jadi pakai U, macu. Okay. Jadi macu itu, sobat UMKM, itu tuh makanan khas Kabupaten Situbondo. Jadi nggak ada lagi tuh di daerah lain. Tahu saya sih nggak ada ya. Macu tuh ini, sobat UMKM. Nah, terbuat dari apa tuh, Mbak? Ini tuh bahan dasar utamanya itu beras ketan. Terus nanti dilapisi gula merah cair, abis itu masih ditambah lagi wijen, jadi udah mirip beng-beng deh lapisannya, lapis-lapis. Jadi setelah beras, jadi kayak gini nih. Jadi setelah beras ketan, nanti disirami gula merah yang manis kayak aku. Terus nanti abis itu ditaburi wijen. Jadi mau cobain nggak? Tapi yang bisa nyobain aku ya. Pokoknya harus dikirim ke Berau dong. Bisa. Dan ini uniknya juga ada storytellingnya nih. Kalau Macu Alika ini produknya UMKM RB Situbondo. Dia resepnya udah turun-temurun dari neneknya dari zaman Belanda. Itu resepnya tuh tetap sama sampai sekarang dijaga. Jadi kalau sobat UMKM penasaran sama makanan yang gak hanya enak dan khas, tapi juga resepnya dari zaman Belanda, itu harus nyobain Macu Alika ini ya. Tersedia juga yang kiloan berarti. Misalnya kalau mau buat cemilan di rumah, di toples yang besar itu bisa banget. Nanti pesen yang kiloan. Ini juga udah ada di marketplace ya, udah ada di Shopee, udah ada juga di Tokopedia. Jadi pesen-pesen ya. Oke, itu aja. Udah, Mbak Ati? Iya. Mbak Ati delay deh kayaknya ya. Oke. Kita lanjut aja sambil Mbak Ati berusaha masuk ya, sobat UMKM. Kayaknya Mbak Rohima deh yang bisa invite ulang, ya. Karena tadi kan hostnya dari Mbak Rohima. Lanjut ke Aceh lagi ya, Mas Napis. Silahkan Mas Napis. Apakah juga semanis Macu Situbondo? Kita coba lihat ya. Yang ini lebih manis, Mbak. Oh, lebih manis. Oke. Pahit, tapi tanpa gula tak manis. Iya, Mas Napis. Silakan Mas Napis. Halo, sorry tadi ada kesalahan teknik ya. Mati lampu, biasa, bro. Oke, udah dilanjut sama Mas Napis, Mbak Ati. Oke, Mas Napis, silakan monggo. Yang produk kedua, saya ingin memperkenalkan salah satu produk unggulan dari RB Aceh Timur juga, yaitu bubuk kopi Gedung Jaya. Bubuk kopi ini adalah bubuk kopi dari biji dan terproduksi dari biji kopi pilihan dari Gayo Luwes, yaitu teman-teman pas sudah pasti pernah mendengar bahwa Gayo Luwes adalah salah satu penghasil biji kopi terbaik di Indonesia. Bubuk kopi Gedung Jaya ini diproduksi secara alami, dari mulai biji kopinya yang diproses secara alami itu masih menggunakan panas matahari,
Harganya khusus hari ini bagi sahabat UMKM RB Pertamina ada diskon Rp5.000. Biasanya ini kami jual dengan harga Rp25.000. Khusus hari ini kami jual dengan harga Rp20.000. Aku gimana? Pokoknya hari ini kita bonus diskon. Jadi bisa menghubungi rumah BUMN Jawa Timur atau melalui admin RB Jawa Timur, yaitu di nomor HP 0813 7016 1994. Thank you. Oke, thank you Mas Naufi. Luar biasa, wah kan ini hari ini benar-benar banjir diskon ya. Ayo, sekarang mau keberol lagi. Keberol lagi ya. Nah, tetap masih dengan olahan ikan-ikanan, tapi kali ini adalah udang. Udang yang diolah menjadi terasi. Kalau di Berau itu kalampuri, ya, udang kalampuri atau udang rebon. Ini terasi ini sebenarnya udah kualitas ekspor. Nah, alhamdulillah sudah terdaftar di HAKI juga, ada izin edar PRT juga, dan sekarang dalam tahap uji lab BPOM. Nah, ini terasinya ini sudah dibakar, jadi udah nggak perlu digoreng-goreng lagi dan sebagainya. Jadi udah langsung aja dibuka, cuculkan ke dalam masakan sambal, olahan sambal, atau ke makanan kita juga boleh, sayur-sayuran juga boleh. Jadi ini namanya terasi apa ya, umbaring batutung kalau bahasa Berau. Jadi terasi bakar. Harganya cukup Rp15.000 dengan ukuran 70 gram dan harga Rp20.000 dengan ukuran 85 gram. Tapi kali ini tidak ada diskon, cuma setiap pembelian 2 botol bonus 1 botol dengan harga 70 gram. Nah, ini kalau yang mau berminat bisa langsung follow Instagram Rumah BUMN Berau, bisa menghubungi ke kontak 081-259-62-7777. Oke, ditunggu ya. Nih, terasinya nih. Praktis kan bisa dibawa kemana-mana? Oke, sekarang lanjut ke sedang berdagang ya. Halo, sedang berdagang, lanjut. Ini produk kami yang kedua yaitu adalah roti kacang din. Roti kacang din adalah makanan khas Kota Tebing Tinggi yang sudah pasti enak dan juga sehat. Ini sangat cocok kayaknya ini disatukan sama ini sangat cocok disajikan bersama kopi teh, apalagi bersama sanak keluarga kita. Ini Mbak, untuk semuanya, roti kacang ini memiliki dua varian rasa loh, yaitu rasa kacang hijau dan juga rasa kacang hitam. Harganya ini adalah lagi gangguan kayaknya ya. Gak apa-apa Mbak, sedang berdagang, dilanjut. Ini untuk pembelian hari ini kami kasih diskon 10% dari harga Rp35.000 menjadi Rp31.500. Oke, ini mantap. Ini pasti ketagihan. Siapa yang makan ini pasti ketagihan. Si pengen lagi dan pengen lagi. Wow, keren banget. Pengen lagi dan pengen lagi, luar biasa. Nah, ada lagi produk yang mau ditampilkan kali ini? Udah cukup dua ya. Oke, Mas Nafis. Udah cukup dua ya. Oke, sip, mantap, luar biasa. Jadi nanti masing-masing, nah, Rumah BUMN itu ada banyak macam-macam produk unggulannya. Jadi yang ingin bergabung kali ini kita kolaborasi Rumah BUMN Berau, Rumah BUMN Aceh Timur, Rumah BUMN Situbondo, dan Rumah BUMN Serdang Bedagai. Jadi kalau ingin tahu lebih lengkapnya, jangan lupa ikuti Instagramnya ya, akan banyak produk-produk unggulan yang jauh lebih menarik. Tentunya semua sudah terkurasi, baik dari kemasannya, pengolahannya, dan sudah didampingi oleh kami-kami semua tim fasilitator. Nah, ini Mbak Eva udah muncul kembali nih. Halo Mbak Eva. Mbak Eva tuh dia nanya loh, Mbak Eva berapa harga produk bazarnya? Tuh, dari Nurmania. Oke. Ya, sorry ya sobat UMKM. Ini ya, ini nih, apa namanya? Sinyalnya lagi buruk. Apa kalau yang ini sobat UMKM, ini beratnya 200 gram. Ini harganya 14.000 kan ini? Harganya 14. Ini harganya
Apa kenapa ketawa? Ini harganya 15.000. Enggak. Tadi saya salah antara yang 250 sama 200. Yang ini harganya 14.000 sobat UMKM. Jadi tapi kalau beli banyak tuh nanti ada harga lain deh. Gitu. Ini 200 gram banyak loh. Bisa buat kalau nonton drama tuh bisa 2 episode. Wow, 2 episode. Episode apa ini, Mbak? Iya, baru lima beneran aku udah nyoba. Ini kalau sambil minum teh tuh, kalau nonton drama tuh bisa 2 episode. Oke. Kayaknya episode gitu. Yang lagi ngetren ini drama Korea kali ya. Oke, luar biasa, keren banget nih Eva. Telling story-nya. Ada lagi Mbak Eva? Ini ada yang baru bergabung jadi Aisyah. Ada juga yang kemasan ini, ada juga yang kemasan ini ya. Ada juga yang kemasan gara-gara filter dia. Oh, jadi dua kemasan ada ya, Mbak, kemasan... ya? Ada yang plastik, ada yang toples ya kemasannya ya. Oke. Okay. Ya. Jadi ada juga yang kemasan toples. Toplesnya itu reusable ya. Jadi bisa dipakai lagi toplesnya karena ini food grade toplesnya. Yang ini harganya 22.000 sobat UMKM. Kalau yang pakai toples tuh biasanya pas banget buat oleh-oleh atau buat kasih hampers atau parcel, ini pas banget. Sip. Apalagi buat oleh-oleh, parcel, hampers ya. Apalagi ini mau mendekatin hari besar apa ini ya? Natal kayaknya ya, mendekati Natal. Kan juga tahun baru, yeah. Nah itu pas banget tuh buat hampers. Ini juga bisa digabungkan nih. Kita bikin hampers dari Situbondo, dari Serdang Bedage, dari Aceh Timur, sama dari Bedo. Kayaknya keren banget deh. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi. Oke, ada lagi kalau yang mau dipromoin lagi nih dari Aceh Timur atau Serdang Bedage mungkin? Udah ya? Oke. Udah semua? Dan semuanya juga sudah kita informasikan mengenai diskon-diskonnya. Mungkin ada yang bergabung di sini yang mau menanyakan lagi? Kayaknya nggak ada, Bos. Oke. Sobat UMKM, kalau tadi, berarti aku mau nambahin ya. Dari siapa nih? Raffi, Pak Wika, ada bonus nggak? Nah, itu bonus apaan ya? Yang mana nih? Kayaknya Bang Raffi. Drakor, kata Bu Isma, drakor. Iya, Bu Isma. Bang Raffi, bonus yang mana? Okay. Yang dari Berau, Situbondo, Serdang Bedage, atau Aceh Timur? Kalau dari Berau, bonusnya ini, Bang. Beli satu, beli dua. Bonus satu. Nah, harus beli ya. Kalau dari Aceh Timur atau dari Situbondo, kayak diskon deh sama Serdang Bedage. Tapi harus beli. Jangan cuma nanya doang. Ya. Oke. Kayaknya udahan dulu kali ya. Sobat UMKM kalau ini ya. Ya, kalau bingung apa? Kalau bingung tadi belum catat marketplace-nya, boleh menghubungi ya, kita DM rumah BUMN tuh enggak apa-apa juga. Nanti kita arahkan ke penjualnya. Oke. Gitu. Nah, sobat UMKM semuanya, sebelum kita mengakhiri acara bazar kali ini, nanti akan ada bonus-bonus hadiah ya Mbak ya dari pelatihan tadi ya Mbak Eva ya. Nah mungkin kita bisa kembali ke Mas Adit ya. Mungkin Mas Adit bisa bergabung kembali. Mas Adit, halo Mas Adit. Halo Mbak ya. Kita pilih bareng kali ya, masing-masing kita tetap bareng ya. Tetap. Jadi Mbak Eva dan Mas Hafiz jangan pergi dulu. Jangan pergi sampai selesai. Tetap kita bergabung di sini. Oke, sambil mempromosikan produk ini juga boleh. Mungkin ada yang baru bergabung, baru tahu ya, itu boleh. Oke, Mas Adit, bisa diinfokan kira-kira pengumuman apa atau kategori apa untuk menjadi pemenang? Saya dengar tadi produknya dari rumah BUMN Aceh Timur, dari Situbondo, dan dari Brau. Keren-keren semua produknya. Ada topi juga. Ada topi, kopi. Oh, ada lagi tadi ikan ya dari Brown. Gitu. Dan juga berbagai macam banget. Juga ya. Ada juga tadi diskon ya. Dari betul banget, Mas. Ya, ada diskon juga. Kalau dari Aceh Timur diskon ya tadi Mas ya? Iya. Diskon. Khusus. Berapa tadi Mas diskonnya, Mas? Apa? Diskonnya tadi berapa? Ya, khusus untuk usaha sale kami kasih dengan agar seller.
tapi khusus untuk minimal order 5 biji. Untuk kopi diskon sebesar 20% yaitu pada potongan Rp5.000. Jadi pada luar biasa. Harga Rp20.000. Kalau dari situ Bondo, Mbak? Kalau situ Bondo, sobat UMKM, tadi hiasan kepalanya yang ini itu tuh biasanya harganya 65 ya, tapi khusus hari ini 55 buat sobat UMKM. Jadi diskon 10.000. Terus kalau yang macu, sobat UMKM yang ini nih yang masalah, dia tuh udah terlalu murah kan ya. Jadi enggak bisa didiskon lagi karena udah terlalu murah. Jadi aku bingung diskonnya juga. Jadi udah enggak bisa lagi, maaf karena terlalu murah yang ini ya. Oke. Dari Brau, Mbak? Wow, dari Brau juga ya. Kalau dari Brau, nih, ini udah 10% dari harga 20.000 bisa jadi 15.000, sorry. Nah, kemudian kalau yang terasi, beli 2, bonus 1. Nah, tadi ada yang nanya bonus kan tuh. Ini bonusnya, terasi juga, tapi ukurannya lumayan loh, 70 gram, lumayan kan? Lumayan. Yang mau borong, silakan. Ini ke nomor 081-2596-2777. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ati. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang mau memborong produk-produk rumah BUMN Pertamina, boleh di... informasikan ke Instagram Rumah BUMN Pertamina. Ada Rumah BUMN Serdang Bedagai, ada Rumah BUMN Situ Bondo, Rumah BUMN Brau, dan Rumah BUMN Aceh Tamiang. Oke. Kata Bu Isma ada sesi foto bersama enggak? Katanya gitu. Enggak bisa Bu Isma. Ayo borong mumpung lagi banyak promo. Ayo silakan. Bu Isma ada-ada aja deh. Oke, mungkin bahasanya udah selesai nih Mas. Tinggal kita lanjut ke yang tadi, kuis-kuis ya. Kayaknya ada kuis hadiah. Apa sih yang dari pelatihan tadi Mas? Nah, nanti mungkin tiap RB pilih satu kali ya. Gitu, nanti akan ada sesi foto terbaik. Oke. Penanya terbaik. Oke. Dan juga ada sesi pengisi form evaluasi terbaik. Oke. Nanti akan diumumkan. Berarti yang evaluasi nggak bisa diumumin sekarang ya? Nanti akan diumumkan di grup chat, Mbak. Oke. Terima kasih kepada Mbak Ati dan Rumah BUMN Brau. Terima kasih kepada Mbak Ati dan Rumah BUMN Brau untuk membawakan acara promosi produk dengan sangat menarik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada acara ini. Waktu jugalah yang memisahkan kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan membawa kita lebih sukses ke depannya. Amin. Sekian perjumpaan kita pada siang ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya boleh pantun sedikit ya? Aku mau pantunnya sekali. Boleh. Ya ampun. Tapi pantunnya pendek aja, cuma satu aja. Oke? Jalan-jalan ke Pulau Derawan. Jangan lupa, pasirnya putih. Mak. Halo kawan-kawan, cukup sekian. Terima kasih. Oke, udah. Aku juga boleh pantun ya? Oke, makasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan teknik dari kami semua Rumah BUMN Pertamina. Yes, oke. Mbak Eva ada pantun? Ada. Eva ya, begini aja.
ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Boleh, cakep. Kalau ada umur yang panjang, kalau ada umur yang panjang, bolehlah produk-produknya dibeli lagi ya. Oke, cakep. Ini Aceh Timur harus partner juga ini, Aceh Timur ini. Ayo. Ayo Mas Apis. Ayo. Sedang berjaga, siapkan sumur tangannya. Aja Mas, sumur. Kalau ada sumur di ladang, jebur. Mas Nafis ada? Gak ada Mas. Jana mau nyanyi gimana? Ah, Mas Nafis. Gak ada itu musiknya. Jana mau nyanyi aja. Ya udah. Oke. Jangan lupa ya, foto. Ada teman-teman. Foto dokumentasi. Boleh. Kita foto ya. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Mbak Rohima, terima kasih. Mbak Rohima, Mas Adit, Mbak Eva, Mas Hafiz, thank you banget semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak sahabat UMKM. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita leave ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Oke. Jangan lupa beli produknya ya.